Lebih dari 3.000 warga Israel menandatangani petisi mendesak masyarakat internasional menjatuhkan sanksi terhadap negara Israel. Hal ini mengejutkan karena ribuan warga negara Yahudi tersebut justru menentang negara mereka sendiri. Dilansir The Guardian 24 Oktober, menurut warga Israel, sanksi itu diperlukan untuk menekan rezim Zionis, sehingga perang di Gaza yang menewaskan ribuan warga Palestina bisa berakhir. Dalam surat terbuka yang dirilis media The Guardian, petisi tersebut menyerukan agar komunitas internasional menyelamatkan warga Israel dari negaranya sendiri. Mereka ingin agar gencatan senjata segera dilakukan. Adapun petisi tersebut diterbitkan dalam wujud surat terbuka pada pekan lalu, hingga kemudian surat kabar Prancis Liberation merilis surat terbuka yang sama dalam bahasa Prancis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.